Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata kes salahguna kuasa dan pengubahan wang haram terhadapnya tidak sepatutnya diteruskan sementara menunggu pelupusan permohonan semakan atas alasan terhadap kepentingan awam yang kuat. Bagaimanapun, pihak pendakwaan menyanggah permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menangguhkan kesnya di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebagai usaha untuk melengahkan kesnya dibicarakan di mahkamah itu. Dua hujah yang bertentangan ini dilihat dalam affidavit yang difailkan bulan ini berhubung permohonan Muhyiddin menangguhkan kesnya di Mahkamah Session sementara menunggu pelupusan permohonan semakannya di Mahkamah Rayuan untuk membatalkan empat pertuduhan salahguna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Menurut affidavit Muhyiddin yang difailkan di Mahkamah Session awal bulan ini, ahli Parlimen Pago itu menyebut mengenai keadaan istimewa untuk mewajarkan penangguhan kesnya. Dia berkata ini kerana jika Mahkamah Rayuan pada 9 Julai depan membenarkan permohonan semakannya, ia bermakna status untuk dia dilepaskan dan dibebaskan akan dikembalikan. Justeru itu terdapat kepentingan awam yang kuat dalam kes saya untuk mewajarkan prosiding-prosiding di mahkamah yang mulia ini tidak diteruskan sementara pelupusan permohonan semakan tersebut, katanya. Tambah Muhyiddin, permohonan semakan itu melibatkan perkara kepentingan awam kerana melibatkan isu sama ada Mahkamah Rayuan hanya mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan di mana Mahkamah Tinggi membuat keputusan selepas perbicaraan penuh. Pengerusi PN itu merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula empat pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan salah guna kuasa, keputusan itu tidak dibuat dalam perbicaraan kerana kes berkenaan belum selesai di Mahkamah Session. Bagaimanapun dalam affidavit untuk menentang permohonan penangguhan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zender Lim Wai Kiong mendakwa Muhyiddin cuba melengahkan kesnya daripada diteruskan di Mahkamah Session. Sebaliknya, permohonan pemohon merupakan satu langkah atau percobaan untuk melengahkan kes ini didengar dan dibicarakan oleh Mahkamah Session yang mulia ini. Dengan pemfailan permohonan, semakan di Mahkamah Rayuan walaupun rayuan responden di Mahkamah Rayuan telah diselesaikan pada 28 Februari, kata pendakwa dalam affidavit yang difailkan semalam. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata kes salahguna kuasa dan pengubahan wang haram terhadapnya tidak sepatutnya diteruskan sementara menunggu pelupusan permohonan semakan atas alasan terhadap kepentingan awam yang kuat. Bagaimanapun, pihak pendakwaan menyanggah permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menangguhkan kesnya di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebagai usaha untuk melengahkan kesnya dibicarakan di mahkamah itu. Dua hujah yang bertentangan ini dilihat dalam affidavit yang difailkan bulan ini berhubung permohonan Muhyiddin menangguhkan kesnya di Mahkamah Session
sementara menunggu pelupusan permohonan semakannya di Mahkamah Rayuan untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Menurut Affidavit Muhyiddin yang difailkan di Mahkamah Session awal bulan ini, ahli Parlimen Pago itu menyebut mengenai keadaan istimewa untuk mewajarkan penangguhan kesnya. Dia berkata ini kerana jika Mahkamah Rayuan pada 9 Julai depan membenarkan permohonan semakannya, ia bermakna status untuk dia dilepaskan dan dibebaskan akan dikembalikan. Justeru itu terdapat kepentingan awam yang kuat dalam kes saya untuk mewajarkan prosiding-prosiding di Mahkamah Yang Mulia ini tidak diteruskan sementara pelupusan permohonan semakan tersebut, katanya. Tambah Muhyiddin, permohonan semakan itu melibatkan perkara kepentingan awam kerana melibatkan isu sama ada Mahkamah Rayuan hanya mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan di mana Mahkamah Tinggi membuat keputusan selepas perbicaraan penuh. Pengerusi PN itu merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan salah guna kuasa, keputusan itu tidak dibuat dalam perbicaraan kerana kes berkenaan belum selesai di Mahkamah Session. Bagaimanapun dalam afidavit untuk menentang permohonan penangguhan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zender Lim Wai Kiong mendakwa Muhyiddin cuba melengahkan kesnya daripada diteruskan di Mahkamah Session. Sebaliknya, permohonan pemohon merupakan satu langkah atau percobaan untuk melengahkan kes ini didengar dan dibicarakan oleh Mahkamah Session Yang Mulia ini. Dengan pemfailan permohonan, semakan di Mahkamah Rayuan walaupun rayuan responden di Mahkamah Rayuan telah diselesaikan pada 28 Februari, kata pendakwa dalam afidavit yang difailkan semalam. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadapnya tidak sepatutnya diteruskan sementara menunggu pelupusan permohonan semakan atas alasan terhadap kepentingan awam yang kuat. Bagaimanapun, pihak pendakwaan menyanggah permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menangguhkan kesnya di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebagai usaha untuk melengahkan kesnya dibicarakan di mahkamah itu. Dua hujah yang bertentangan ini dilihat dalam afidavit yang difailkan bulan ini berhubung permohonan Muhyiddin menangguhkan kesnya di Mahkamah Session sementara menunggu pelupusan permohonan semakannya di Mahkamah Rayuan untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Menurut afidavit Muhyiddin yang difailkan di Mahkamah Session awal bulan ini, ahli Parlimen Pago itu menyebut mengenai keadaan istimewa untuk mewajarkan penangguhan kesnya. Dia berkata ini kerana jika Mahkamah Rayuan pada 9 Julai depan membenarkan permohonan semakannya, ia bermakna status untuk dia dilepaskan dan dibebaskan akan dikembalikan. Justeru itu terdapat kepentingan awam yang kuat dalam kes saya untuk mewajarkan prosiding-prosiding di Mahkamah Yang Mulia ini tidak diteruskan sementara pelupusan permohonan semakan tersebut, katanya. Tambah Muhyiddin, permohonan semakan itu melibatkan perkara kepentingan awam kerana melibatkan isu sama ada Mahkamah Rayuan hanya mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan di mana Mahkamah Tinggi membuat keputusan selepas perbicaraan penuh. Pengerusi PN itu merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari
yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan salah guna kuasa, keputusan itu tidak dibuat dalam perbicaraan kerana kes berkenaan belum selesai di Mahkamah Session. Bagaimanapun dalam afidavit untuk menentang permohonan penangguhan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zender Lim Wai Kiong mendakwa Muhyiddin cuba melengahkan kesnya daripada diteruskan di Mahkamah Session. Sebaliknya, permohonan pemohon merupakan satu langkah atau percobaan untuk melengahkan kes ini didengar dan dibicarakan oleh Mahkamah Session yang mulia ini. Dengan pemfailan permohonan, semakan di Mahkamah Rayuan walaupun rayuan responden di Mahkamah Rayuan telah diselesaikan pada 28 Februari, kata pendakwa dalam afidavit yang difailkan semalam. Mm-hmm.